kinerja Reskrim Polsek Sunggal Polrestabes Medan patut diacungkan jempol, pasalnya banyak pelaku kejahatan di bidang narkoba dan kriminal berhasil diungkap. Di bawah pimpinan Kapolsek Medan Sunggal Kompol Wira Prayatna, dengan didampingi Kanit Reskrim Ibtu Budiman Simanjuntak, tim kembali berhasil mengamankan sindikat jaringan pencurian bermotor di Jalan Setiabudi dan Ring Road. Kejahatan termasuk yang ini, kejahatan pencurian. Adapun para pelaku curanmor yang berhasil diamankan yakni Gilang Hadinata, warga Jalan Dwi Kora, nomor 17A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, dan Lambert Napitupulu, warga Jalan Setiabudi, nomor 73, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Kedua pelaku berhasil diamankan setelah kembali menjalankan aksinya di Jalan Setiabudi, di mana pelaku berhasil mencuri sepeda motor milik salah seorang wartawan atas nama Giok Agus Mujianto yang sedang meliput peresmian klinik kecantikan. Kamu siapa? Gilang. Gilang. Terhadap saudara Gilang ini sudah lima kali melakukan kejahatan, termasuk yang ini, kejahatan pencurian. Dan di sini. Selain berhasil mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan nomor polisi BK5717AHA dan sepotong celana jeans panjang warna hitam. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Kamu siapa? Gilang. Gilang, terhadap saudara Gilang ini.